Hai, saya Rensha. So, hari ni saya akan bagi tahu you orang lah. Biasanya saya pergi tournament akan bawa apa. Tapi mungkin sekarang agak lain sikit sebab COVID. And then sebab sekarang kita pergi Olympic kan. So, kena prepare lebih banyak sikit lah. Sebab lepas tu kita balik pun kena quarantine. So, okay. Jom. So, biasanya racket tu kita takkan kurang ni lah, mesti nak bawa kan. And then lepas tu ada training shirt dekat sini, training shirt. Lepas tu ada training short semua. Tournament shirt sekarang saya masih belum dapat, mungkin kita saya akan dapat bila dekat Japan. And then ada ni seluar dalam lah, ini jangan ambil lah. Okay, kita tengok side sini. Side sini lebih fun sikit sebab ada barang makan, ada canned food sikit, lepas tu ada bawa biskut, ada bawa ni energy gel, lepas tu ada ni semua macam toothbrush, semualah. Ini untuk ready bila balik dekat quarantine dekat Malaysia. So yeah. So sekarang saya bagi tahu yang luggage kecil. Okay, sini saya ada letak yang kita kena pakai merah, baju harimau. And then sekarang ada bawa sikit t-shirt pergi sana. Mungkin sana punya tempat akan panas sikit. So ini overgrip yang untuk zaman racket punya, dengan plastik yang akan letak baju yang kotor. Okay, dekat sini. Okay, sini ada kita apa yang kita tak boleh kurang ni lah, mask. Ada bawa extra mask dekat sini. Lepas tu ada Nutrilite Double X dari Amway dengan vitamin. Ini tennis ball semua buat warm up ni lah. Ya, yeah, dengan slipper. Saya rasa ini yang saya biasa bawa pergi tournament punya barang lah. Okay, so jom. Sekarang kita pergi tengok bilik ni. Okay, kan? Wei dekat sini. Nampaknya dia belum siap prepare lah. Dia main barang. Dia, saya nampak dia pun bawa lebih kurang sama dengan saya, ada 3 bag. So, macam mana you punya packing? Okay? Banyak lagi belum letak. Oh, banyak lagi. Sebab biasanya, dia packing agak lambat sikit. Macam tu turtle. Okay, so itu sajalah. Bye-bye.